Halo semuanya, perkenalkan aku Aska dari Paguyuban Algorev Indonesia. Di program Kiss and Button oleh October Meeting Contemporary Music and Musician dari Very Mechanism 2021 ini, aku akan menjelaskan tentang apa itu Paguyuban Algorev Indonesia dan hal-hal yang berkaitan dengannya gitu. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada October Meeting yang telah memberikan kesempatan serta ruangnya untuk bisa berbagi pada kesempatan kali ini. Ya, oke. Langsung aja ya. Oke, tentang Paguyuban Algorev Indonesia. Jadi, Paguyuban Algorev Indonesia itu dia komunitas non-profit terbuka untuk yang merangkul para pelaku live coding dan yang berelasi di Indonesia terutama. Jadi teman-teman bisa bergabung di sini untuk semua kalangan, nggak cuma ini tidak eksklusif. Jadi bisa teman-teman yang lain kalau berminat bisa bergabung, dan juga orientasinya ini Paguyuban Algorev Indonesia dia menjadi ruang jejaring untuk teman-teman yang ada di dalamnya, dan juga dia bersifat edukatif. Jadi bisa saling sharing dan tukar pengetahuan ke sesama anggotanya, dan juga bisa berbagi informasi acara terkait hal-hal yang terintegrasi dengan praktik live coding, baik itu bisa aja pertunjukan, lokakarya ataupun sejenisnya. Oke, lanjut. Nah, pelakunya ini, pelaku live coding sendiri itu ada dari seniman. Ya, contohnya seperti komposer, visualis, VJ pun juga ada. Dan juga orang-orang yang melakukan kesenian yang berbasis teknologi. Dan juga ataupun juga pengkaji seni pun juga bisa terlibat di dalamnya. Serta ada orang-orang yang juga sebagai penikmat
atau penggemar teknologi dan seni digital. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran para pelaku live coding dan yang berrelasi. Nah, lanjut sekarang kita akan menjelaskan tentang apa sih algoritma itu. Jadi secara gampangnya, algoritma ini apabila kita merujuk ya pada apa yang digagas, apa yang dikatakan oleh para menggagasnya, yaitu Alex MacLean sama Nicolin di tahun 2011, algoritma ini dia merupakan gabungan dari kata algoritmik atau algoritma dan juga dari RIF. Oke. Jadi apa algoritma ini sebenarnya merupakan sebuah event musik, ya pertunjukan musik tapi dengan menggunakan metode live coding. Tapi nggak cuma musik ya, ada juga biasanya juga ada visualnya di belakang dan juga ada visualisnya juga. Mereka bikin acara musik dan musiknya itu sebenarnya musik generatif yang juga yang mana di set dengan algoritma. Terus habis itu orang-orang di sekitarnya mereka pada joget dan ya menari lah, berdansa sama musik yang dihasilkan oleh para performernya itu sendiri. Mereka apa dansa gitu-gitu. Ya sebenarnya hampir kayak klub klub culture gitu sih. Gitu. Terus habis itu ya dari live coder-nya juga sendiri juga bisa merespon kepada audiensnya tadi itu. Jadi asik lah gitu modelnya apa yang algoritma ini pada itu. Nah, saya algoritma ini dia event itu kan. Jadi ya udah jadi sikim kan. Terus habis itu setelah acara pertama dari algoritma itu tadi. Nah, algoritma ini menjadi sebuah movement atau pergerakan untuk apa ya? Algoritma ini menjadi sebuah movement atau pergerakan untuk sebuah pertunjukan baru dan terjadi secara global. Juga akhirnya ada komunitas-komunitas algoritma baru di dunia gitu. Gak cuma hanya ada. Oke, jadi tempatnya. Jadi awalnya di algoritmanya sendiri diinisiasi di berawal dari di Inggris di London. Jadi aku mau cerita sedikit tentang paguyuban algoritma Indonesia itu. Jadi paguyuban algoritma Indonesia itu sendiri dia terbentuk dan terinisiasi pada awal tahun 2021 ini oleh saya sendiri Aska dan juga oleh Rangga Purnama Aji serta Maria Aristia dan dibantu oleh Muhammad Khairul Rozikin dan Bagas Saputra. Nah, jadi di paguyuban algoritma Indonesia sendiri dia sudah ada beberapa event. Kita sudah mengadakan beberapa event. Jadi yang pertama ada pagelaran algoritma Indonesia yang di organize sama teman-teman paguyuban algoritma sendiri. Lalu ada jam session juga yang juga di-organize sama teman-teman paguyuban algoritma juga, paguyuban algoritma Indonesia sendiri, sorry. Dan juga ada latensi musik konser dua series yang mana itu di-organize oleh kolaborasi dua negara. Oleh Indonesia paguyuban algoritma Indonesia dan proyek Temutar. Dan sedangkan yang latensi musik konser yang kedua itu diorganize oleh tiga negara. Jadi ada dari tiga komunitas live coder yang latensi musik kedua dari Indonesia, Peru serta Costa Rica gitu. Oke, nanti sekalian aja habis ini kita nonton sedikit cuplikan dari pagelaran algoritma Indonesia, latensi musik konser pertama, latensi musik konser 2, dan juga jam session. Oke, selamat menonton.
Latency Music Concert. Latency Music Concert. Latency Music Concert. Dah. Okay. Lanjut. Oke, baiklah, tadi udah menyinggung tentang paguyuban algoritma Indonesia, lalu ada algoritma. Nah, sekarang kita sedikit menyinggung nih tentang apa itu live coding. Ya, jadi live coding nih, kalau jadi masih terjadi perdebatan juga. Apa itu saya live coding? Maksudnya banyak orang yang punya pengertiannya masing-masing, tapi ini sepemahamanku dan juga beberapa teman-teman kebanyakan. Jadi live coding ini dia sebuah metode menciptakan sebuah output ke sebuah medium yang melibatkan kegiatan menulis kode secara langsung dengan cara improvisasi. Jadi semisal kali ini, kalau misalkan apa namanya mau bikin outputnya berupa bunyi atau musik ya. Jadi live coding ini sebagai caranya untuk menghasilkan musik tersebut gitu. Contoh misalkan nanti aja deh contohnya. Nanti ada sedikit bocoran tentang gambaran gimana sih teknik sama toolsnya live coding ini sendiri. Jadi apapun ya saya output ini bisa berupa musik, bisa berupa visual, bahkan bisa berupa 3D printing, bisa juga berupa puisi juga bisa, macam-macam. Intinya live coding ini dia menjadi sebuah metode untuk menciptakan sebuah output ke sebuah medium. Nah, ini juga sebagai sebelum lanjut ke halaman selanjutnya. Biasanya performance dari live coding ini audiens nih bisa menikmati pertunjukan live coding ini dan juga mengikuti perkembangan karya yang performance-nya atau usernya usernya yang sedang lakukan di atas panggung melalui tampilan layar yang diproyeksikan di belakang performernya, biasanya gitu seringnya. Nah, apabila dilakukan di virtual, biasanya juga ditampilkan juga layarnya, bahkan juga tidak menampilkan wajah dari performernya itu. Jadi cuma tampilan layar aja gitu. Dan juga live coding ini juga bisa dilakukan secara remote oleh para pelakunya. Jadi penunjukan live coding ini juga bisa butuh internet juga itu untuk menghubungkan satu live coder dengan live coder yang lain. Jadi ya. Jadi bisa saling kolaborasi antara live coder ini meskipun mereka jaraknya jauh-jauhan gitu. Contoh seperti yang latensi musik konser kemarin, ya para live coder Indonesia berkolaborasi sama teman-teman dari Peru, terus ada juga yang terakhir itu juga ketambah dari teman-teman Costa Rica dan mereka melakukan secara remote gitu. Banyak toolsnya, nanti bisa coba kalian cari-cari sendiri gitu. Oke, sorry motor tadi. Oke. Jadi oke. Untuk teknik sama toolsnya, saya mungkin aku akan berbicara lebih general sini. Aku berusaha untuk tidak secara menjurus spesifik ke nama toolsnya, softwarenya gitu. Jadi teknik live coding ini aku bagi dua ya. Jadi teknik live coding ini ada yang dilakukan dari from scratch, jadi beneran dari nol, dari yang nggak ada kode sama sekali.
lalu ditulis dari awal, lalu mengembangkan sendiri, lama-lama ada, lama-lama berbentuk, ya menjadi sebuah form. Lalu ada half prepare. Half prepare ini kita udah nyiapin material sebelumnya, entah itu material bunyi ataupun visual ataupun ya yang lain-lainnya. Jadi kita tinggal apa, kalau half prepare itu kita tinggal menambahkan material-material yang mau kita tambahkan lagi itu. Dan juga ada prepare. Sorry. Prepare di kita udah sama kayak half prepare, kita udah menyiapkan kode-kodenya, udah menyiapkan materialnya. Tetapi di prepare ini kita hanya merubah beberapa parameter, fungsi-fungsi, tapi tidak melakukan penambahan material di sini. Dan juga untuk yang terakhir, ini ada synchronization. Jadi live coding ini juga sering kali digunakan untuk menyinkronisasi antar device. Contoh misalkan kita melakukan apa sih, gampangnya kita mau mengontrol sebuah synthesizer dengan menggunakan live coding. Jadi intinya dari tools live coding itu disinkronkan dengan synthesizer untuk jadi tools live coding kita itu menjadi remote untuk synthesizer kita, ataupun juga bisa sinkron antara gambar sama audio gitu. Jadi akhirnya bisa reaktif misalkan gambarnya gitu. Itu juga bisa, banyak macam-macamnya. Itu sih untuk tools dari pada live coding ini, dia ada editor dan juga generatornya. Ada dua terus ya sebenarnya. Jadi contohlah editor ini sebagai tempat untuk mengedit, terus habis itu menuliskan kode-kodenya. Ya yes, banyak macamnya lah editor. Teman-teman juga bisa cari contoh seperti Atom ataupun Visual Code gitu-gitu. Dan lu juga dari editor sendiri, dia memanggil output dari sebuah generator. Generatornya bisa apapun ya, bisa generator bunyi, generator visual, ataupun ya generator teks. Intinya kita mengontrol generator itu dari text editor itu sendiri gitu. Itu sih kurang lebihnya tentang live coding. Nanti sisanya bisa teman-teman coba cari-cari sendiri, atau bisa menuju ke kanal informasi Paguyuban Algorif Indonesia. Nah, jadi Paguyuban Algorif Indonesia ini udah punya sosial medianya. Jadi teman-teman bisa langsung lah kepoin tuh apa sih Paguyuban Algorif Indonesia. Nah, di Paguyuban Algorif Indonesia sendiri dia ada kanal Instagram, Twitter, sama YouTube. Jadi kalau Instagramnya bisa dilihat di layar. Dan juga jangan lupa di follow gitu. Di follow, di ya serasi gitu. Kalau teman-teman tertarik bisa klik di link tree-nya. Lalu di link tree-nya itu ada link menuju grup Telegram. Dan bisa teman-teman bebas untuk masuk ke komunitas ini, dan juga bisa saling sharing, saling berbagi informasi, tanya-tanya apapun, belajar bersama di sini bersama teman-teman di komunitas di Paguyuban Algorif Indonesia. Monggo silakan banget gitu sih. Dan juga apabila ada informasi-informasi terbaru akan segera diupdate di paguyubanalgorif.id, baik itu di Twitter juga @pai_algorif serta Paguyuban Algorif Indonesia gitu sih. Nah, kurang lebihnya segitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan selanjutnya di program Keys and Button ini juga teman-teman Paguyuban Algorif Indonesia akan melakukan melakukan sebuah showcase pertunjukan juga.
Jadi tetap stay tune di program Kiss and Button ini. Oke, thank you sebelumnya. Dan juga ya, terima kasih untuk mendengarkan sesi sharing ini. Terima kasih semuanya. Thank you.
Thank you.